Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin video tutorial paper flowers karakter lagi. Dan kali ini aku bikin simple banget yang kayak kemarin gitu, karena ini memang khusus subscriber aku yang ketiga. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Guys, tutorialnya sebenarnya sih sama dengan paper flowers yang pernah aku bikin sebelum-sebelumnya. Kalian bisa tonton aja. Buat kalian yang udah ngikutin aku dari sebelumnya juga pasti kalian tahu untuk tutorial ini. Cuma bedanya mungkin di bagian mawarnya gitu guys. Tutorial mawar kali ini tuh beda banget, dan memang yang menurut aku ini tuh yang paling sulit gitu ya. So ya, sekarang aku mau tunjukin ke kalian yang aku bikin tadi. Jadi aku bikin mawar kayak gini, aku bikin dua tuh. Kayak gini, aku bikin dua. Terus aku bikin kayak gini juga dua. Tuh. Aku bikin aja. Terus yang bagian tengahnya aku juga bikin satu sih. Ini untuk bagian tengahnya aku bikin satu kayak gini. Ini tuh sama kayak kemarin yang aku bikin, cuma bedanya warnanya aja guys. Nah sudah, sekarang aku juga bikin daun-daunnya. Ini aku pernah buat juga, kalian bisa tonton video-video aku. Ini daun-daunnya aku bikin berapa ya, 6, aku kasih 6 buat yang menang. Dan aku juga pakai ini, dan aku juga pakai daun-daun kayak gini. Ini dua. Terus nggak lupa juga aku bikin kayak bulu mata gitu, kayak gini. Gimana nih? Kayak gini. Gini. Nah, kayak gini. Terus aku juga mau kasih beberapa kupu-kupu gitu kayak gini, seperti biasa lah ya, biar sama kak sama yang lain aku kasih kayak gini. Dan sekarang aku mau kasih tahu kalian siapa sih pemenangnya untuk yang terakhir ini. So
So ya, jadi pemenangnya untuk yang terakhir ini adalah Septi Ainun. Selamat ya buat Septi Ainun, dan terima kasih banget udah mau ikutan giveaway aku. Semoga kamu suka sama hasil karya aku, dan semoga paper flowersnya kamu pasang dengan bagus ya. Dap Septi Ainun Nalatur Rohma, atau nama IG-nya sep.ainur. Ainur. Nah, dia itu di Lumajang. Warnanya dia itu request apa aja, jadi terserah aku. Jadi aku kasih yang ini, dan semuanya rata-rata ada pinknya, guys, gitu. Dan ya, sekarang aku mau tunjukin kalian gimana sih cara merangkainya. So, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga video kali ini kalian suka, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini. Dan ya, semoga video ini bermanfaat. See you in my next video. Bye.